Selepas pelbagai dugaan yang dihadapi oleh penyanyi Lah Ahmad, kini siapa sangka muncul pelangi selepas hujan, iaitu rezeki Lah Ahmad datang mencurah-curah. Dengarnya berdesup jok masuk. Wah, syukur, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Abang baru ni baru lepas settle buat konsert. Sekarang ni diundang pula untuk festival ni. Perasaan abang? Tak dinafikan, satu achievement yang besar buat umur saya, peringkat kerjaya saya ni sekarang. Mungkin sebelum ni saya banyak show pada majlis-majlis tertutup, majlis-majlis kahwinan, events yang kecil. Tapi sekarang ni lepas dah buat konsert ni, mungkin dah dibukakan peluang nak buat perform lagu-lagu yang lebih lain. Saya pernah bawa lagu-lagu R&B yang upbeat ni kan, tapi bila wedding, close event, kita tak dapat nak bawa lagu-lagu macam tu. So bila festival ni, kita akan bawa lagu-lagu yang lebih rancak. Dengarnya abang lah pun dah start berlakon balik eh. Sebelum ni tak ada cita-cita teringin pun, tapi sebab offer tu datang banyak kali, saya tengok bukannya senang untuk orang nak ambil bidang tu. Kita pun cuba buat yang terbaik. Daripada bidang lakonan ni juga ada benda yang saya boleh belajar di peringkat umur ni kan. Tahun ni adalah rezeki abang lah. Banyak job berdesuk-desuk masuk. Ada tak tiba-tiba orang datang mengaku kawan ke, mengaku saudara ke, ada ke? Ada juga kawan-kawan lama yang datang yang sebelum ni ingat saya senang. Bila tahu pasal zaman susah saya, baru dia orang tahu yang kita ni pernah rasa susah. Kau susah ke sebelum ni? Sebab kita tak cerita. Abang lah pernah tak mengalami satu pengalaman yang kawan baik ke atau kawan terdekat abang lah sendiri mempergunakan abang? Masa zaman muda-muda tu biasalah, kita kenal ramai orang, kita tak betul lagi, kita pun tak kenal hidup ni kan, tak kenal masam masin ni, kita tak cukup tahu rasa tu betul-betul kan. Pernah tu biasalah namanya hidup kan, kita dah rasa jatuh, pernah rasa di bawah, pernah rasa macam tak boleh pakai, macam sampah, pernah rasa jatuh di bawah kan. Kita appreciate apa yang kita dah lalu, walaupun susah macam mana pun kita ingat balik, jatuhkan ego kita. Allah nak suruh kita jatuhkan, rendahkan diri kita balik. Yang pernah berguna ke abang lah, ada tak sekarang datang minta maaf balik ke, nak berbaik balik dengan abang lah ke, ada? Tak tahulah, tak terjumpa pun. Mungkin ada yang jumpa, tak ingat lah, tapi kita pun maafkanlah kalau orang-orang yang mana dulu-dulu buat salah, kawan ke kita sendiri. Kita nak balik, nak jumpa dengan Allah, kita nak kosong-kosong kan balik. Mana-mana yang salah tu kita maafkan je. Kalau dia tak nak maafkan kita, nak buat sana, itu pihak dia kan.